Assalamualaikum, Yosh, Minna. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan daerah. Okey, hari ni kita nak review pasal satu karakter yang aku percaya sangat ramai yang tak suka dengan karakter ni disebabkan keangkuhan. Dan ini memang sombong gila nak mati, tak layan orang-orang yang lemah, iaitu hero kelas S ranking nombor 4, iaitu Ultimate Samurai. Secara jujur aku memang agak tertarik jugalah nak borak pasal karakter Ultimate Samurai selain daripada karakter Watchdog Man dan juga Speed of Sound Sony disebabkan walaupun kita tahu karakter dia ni memang acah-acah power je kan, tapi build up untuk karakter Ultimate Samurai sewaktu dalam Arc Monster Association agak menarik. Dan aku nak ceritakan juga lebih details berkaitan pasal karakter Ultimate Samurai. Dan ini layak ke berada dekat ranking nombor 4 hero kelas S? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Nama sebenar untuk karakter Ultimate Samurai adalah Kamikaze. Dan nama Ultimate Samurai sebenarnya tu hanyalah panggilan beliau sebagai seorang hero je. Selain itu, Ultimate Samurai juga ada gelaran sebagai Earth Strongest Sword Master. Dan beliau juga merupakan salah seorang member dari Council of Sword Master. So benda ni dah memang cukup membuktikan lah yang Ultimate Samurai mempunyai pengaruh yang cukup besar sebagai seorang Sword Master. Dari segi penampilan Ultimate Samurai, beliau adalah seorang lelaki yang berambut panjang dan diikat seperti ekor kuda. Dan penampilan dia ni memang sebijik gila macam ala-ala seorang samurai zaman-zaman dulu. Tapi aku suka tau style untuk karakter Ultimate Samurai ni, sebabnya dari segi penampilan dia ada karisma yang tersendiri tau. Cumanya apa yang aku tak suka gila dengan karakter dia ni adalah disebabkan personaliti beliau. Yang mana personaliti untuk karakter Ultimate Samurai, dia adalah seorang yang sombong. Walaupun penampilan dia dah style, tapi dia punya sikap ni boleh tahan nyengeng ke. Lepas tu dia suka memandang rendah akan orang lain dan dia suka bergurau. Tapi lawak dia ni tak jadi pun, lawak-lawak orang bodoh kan. Takde lah, lawak-lawak macam dia tanya member kan, kau tengah makan apa, padahal member tengah main game. Lepas tu tanya makan, tak lawak kan benda tu kan. Bukti yang paling jelas kita dapat tengok sewaktu sedang berlangsungnya meeting untuk kesemua hero kelas S. Pada waktu tu, Saitama yang merupakan hero kelas C telah dibawa oleh Silver Fang dan juga Janus untuk turut menyertai meeting tersebut. Dan kebetulan mereka semua telah pun berjumpa dengan Ultimate Samurai dekat sana. Tapi malangnya sewaktu Saitama hulurkan tangan untuk bersalaman dengan Ultimate Samurai, tanpa hadap-hadap Ultimate Samurai telah pun menepis tangan Saitama. Lalu dia pun cakaplah dekat Saitama, dia hanya kenal dengan orang yang kuat je. So bila Saitama dah mula naik nanti, barulah dia akan berkenalan dengan Saitama. Fuh, dia punya karakter ni lain macam kan. Memang minta penumbuk dekat telur je si Ultimate Samurai ni. Tapi apa yang bagusnya dengan karakter dia, Ultimate Samurai sentiasa percayakan kebolehan anak murid beliau dan dia sentiasa bersikap rendah diri dekat orang-orang yang dihormati. Selain itu, Ultimate Samurai mempunyai 3 orang anak murid yang cukup berbakat. Malah ketiga-tiga anak murid beliau merupakan hero kelas A ranking nombor 2 sampailah ranking nombor 4, iaitu Yayan, Okama Itachi dan juga Bushidrill. Refer dalam data bu, apa yang Ultimate Samurai suka adalah anak-anak murid dia. Dapat opener yang kuat, berjumpa dengan orang yang kuat dan basuh fundoshi. Manakala apa yang beliau tak suka pula adalah orang yang lemah, bila kena panggil lemah, interview dan juga benda-benda yang remeh. Okey, sekarang ni kita borak pula pasal senjata yang telah digunakan oleh Ultimate Samurai. Ultimate Samurai telah menggunakan sebilah pedang sewaktu dalam pertarungan. Tapi malangnya pedang beliau telah pun hancur sewaktu menentang Vomited Furagli dalam chapter 147. Cumanya dekat dalam chapter 148, apa yang menariknya, Ultimate Samurai telah pun menerima pedang yang baru dan merupakan salah satu pedang legenda, iaitu Sunblade. Dan Ultimate Samurai perlu mencari satu lagi pedang legenda yang merupakan pair untuk Sunblade, iaitu Moonblade, untuk menjadikan beliau sebagai seorang samurai yang tak terkalahkan. Tapi meskipun kekuatan Ultimate Samurai terus yang meningkat dengan cukup mendadak selepas dia beliau telah menggunakan pedang tersebut, sampaikan Ultimate Samurai telah pun berjaya untuk memotong tangan Golden Sperm dah hampir je untuk menewaskan Homeless Emperor. Tapi malangnya efek beliau dari menggunakan pedang tersebut memang cukup besar disebabkan ianya akan memakan jiwa ataupun semangat pengguna. Alright, sekarang ni aku nak ceritakan pula secara ringkas perjalanan untuk karakter Ultimate Samurai sewaktu dalam Arc Monster Association, yang mana selepas dia ke semua anggota hero kelas S yang telah direkrut masuk ke dalam markas Monster Association. Pada awalnya, Ultimate Samurai telah pun berhadapan dengan beberapa monster-monster pangkat bawahan dan dia pun tak ada masalah langsung untuk menewaskan kesemua monster tersebut. Tak
lama lepas Atomic Samurai telah berjaya untuk menewaskan kesemua monster tersebut, secara tiba-tiba The Machine God G5 yang merupakan kategori Demon telah pun muncul kat sana untuk mencabar kekuatan Atomic Samurai. So diorang pun startlah lawan. Diorang pun lawan lah. Lawan punya lawan punya lawan. Tapi kelihatan Atomic Samurai tak serius pun untuk berhadapan dengan robot tu, sampai kan dia ada cakap, "Wah, menakjubkan. Mainan-mainan sekarang ni semua hebat-hebat kan? Aku rasa aku nak order lah robot ni dekat Shopee nanti." Dan pada awalnya robot tu ingat dia mampulah untuk menandingi kekuatan Atomic Samurai disebabkan beliau telah berjaya untuk meniru 23 pergerakan Atomic Samurai. Tapi sampailah satu masa tu, Atomic Samurai pun telah berjaya untuk menewaskan robot tersebut dengan beliau telah mencincang ke semua tubuh robot tu. Cumanya robot G5 tu tak mati pun disebabkan Atomic Samurai gagal untuk menghancurkan core yang ada dalam tubuh robot tersebut. So bila match di antara Atomic Samurai menentang robot G5 tu pun dah habis dan Chen Emperor pun telah berjaya untuk menyelamatkan Waganma dari menjadi tebusan, secara tiba-tiba tak jauh dari tempat Atomic Samurai kelihatan ada seorang budak iaitu Taryo telah pun dikejar oleh Black Sperm. Dan Atomic Samurai pun apa lagi kan, bila dia nampak ada monster yang tengah cuba untuk kejar seorang budak, dia pun teruslah bertindak dengan Atomic Samurai cuba untuk menyerang Black Sperm. Tapi malangnya Black Sperm dengan mudah je telah berjaya untuk mengelak dari serangan tersebut. Dan bagi aku, start je dari sini bermulalah mimpi ngeri untuk Atomic Samurai, disebabkan pada awalnya macam biasalah, si Atomic Samurai ni kan jenis acah-acah hebat je kan, dan dia suka memandang rendah akan kebolehan orang lain. So Atomic Samurai ni pun dia pergilah pandang rendah dekat Black Sperm. Dengan awalnya Black Sperm cakap lah dekat Atomic Samurai, "Aku kenal kau ni, Gyoro-Gyoro pernah cakap pasal kau, tapi aku tengok kau ni tak adalah nampak macam kuat sangat pun. Aku dah tunggu kau terlalu lama sangat tau. Aku harap kau tak adalah bazir masa aku untuk menunggu kau." Dan tiba-tiba Atomic Samurai pun balas, "Oh, macam tu ke? Tapi malangnya aku tak berminat langsung pun dengan kau." Dan lepas dari itu pun Black Sperm cakap lah, "Oh, kau pandang rendah dekat aku ke?" Sambil tu Black Sperm telah mengeluarkan tangan yang cukup besar. Lalu Atomic Samurai pun balas, "Yup, aku pandang rendah dekat kau. Kau ni aku tengok macam senang sangat je untuk aku tewaskan." So lepas dari itu pun Atomic Samurai terus membelah tangan Black Sperm. Tapi malangnya selepas dia Atomic Samurai telah membelah tangan Black Sperm, jumlah bilangan Black Sperm terus bertambah. Dan benda tu pun makin berterusan sampailah ke satu tahap Atomic Samurai telah membelah Black Sperm sehinggakan jumlahnya tak terkira. So bila jumlah Black Sperm ni dah terlalu banyak sangat, so Black Sperm pun cakap lah, "Semuanya dah pun berakhir. Kau akan mati sekarang." Dan Black Sperm pun terus membelah sah Atomic Samurai tanpa henti. Dan disebabkan tu Atomic Samurai pun sedarlah yang dia dah salah. Dia tak sepatutnya memandang rendah akan kekuatan Black Sperm. Dan Atomic Samurai pun kenalah tiba dekat sana kan. Kena tumbuk sana, kena tumbuk sini, kena tendang telur dan sampai berdarah-darah lah mulut si Atomic Samurai ni. So diorang sambung lagi lawan. Tapi Atomic Samurai masih lagi belum mengalah dengan dia terus membelah untuk jatuh ke bahagian bawah. Pada awalnya Black Sperm ingatkan Atomic Samurai ingin melarikan diri. Tapi rupanya bukan tau. Atomic Samurai masih lagi membuat serangan balas untuk menghapuskan Black Sperm. Jadi sampailah satu masa, awalnya Atomic Samurai ingat dia dah berjaya lah untuk menewaskan ke semua Black Sperm dan dia nak naik ke atas semula. Tapi rupanya tanggapan dia salah tau. Yang mana bila dia baru je nak naik dekat bahagian atas semula, secara mengejut Black Sperm dalam tubuh yang cukup besar sedang menunggu peluang untuk melakukan serangan. So kiranya waktu ni Atomic Samurai dah memang tak ada peluang langsung untuk menewaskan Black Sperm. Dan di hujung pertarungan diorang, sewaktu Black Sperm ada peluang untuk membunuh Atomic Samurai, secara tiba-tiba Atomic Samurai telah pun diselamatkan oleh Tatsumaki yang ingin mengeluarkan kesemua hero yang ada dekat bawah tanah pergi dekat daratan. So secara overall, bagi pendapat aku untuk karakter Atomic Samurai ni, based on performance beliau sewaktu dalam Arc Monster Association, bagi aku kalau ikutkan dia ni layak je untuk berada dalam ranking hero class S. Tapi persoalannya, adakah beliau layak untuk berada dekat ranking Wompai hero class S? Sorry to say, aku rasa Atomic Samurai tak layak untuk berada dekat ranking tersebut. Aku dapat rasakan ada je hero-hero class S yang lain sepatutnya berada dekat ranking tersebut. Sebagai contoh macam King. Ni bukannya aku nak troll ke apa tau. Tapi kalau korang perasan dengan gelaran yang King ada dan apa yang dia dah buat sewaktu dalam Arc Monster Association, memang jauh lebih tinggi nak dibandingkan dengan Atomic Samurai. Walaupun kita tahu King ni bukanlah satu karakter yang kuat macam apa yang telah dikatakan semua orang, tapi disebabkan dia berada dekat tempat yang betul, tepat pada masanya, yang membuatkan dia boleh dapat nama atas kejayaan orang lain. Aku rasa King lebih layak untuk berada dekat dalam position top 5 untuk hero class S. Tapi mungkinlah semua tanggapan aku tu boleh berubah kalau Atomic Samurai telah berjaya untuk menjumpai Moonblade dan berjaya untuk mengawal kedua-dua pedang tersebut. Aku dapat rasakan kalaulah Atomic Samurai berjaya untuk menggunakan kedua-dua pedang legenda tersebut dengan baik, berkemungkinan besar kekuatan
Atomic Samurai memang cukuplah biasa dan dia memang layak sangat untuk menjadi hero class S ranking nombor 4. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ini. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat, aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye-bye.